Nama saya Munir, saya mahasiswa ISI, Seni Murni, konsentrasi di Patung, angkatan 2018. Saya di sini sebagai asisten Fauzi Asngat, seorang pematung angkatan 89 yang membuat karya dengan judul Hajar Asad. Ini karya utamanya. Ini proses dari pembuatan karya menuju klimaks sampai halus. Ada tiga karya. Material yang digunakan itu batu hijau, batu asli Indonesia. Oke, untuk konsep karya ini membangun kebersamaan antar kerja para pematung atau pemahat, bahwa kecepatan waktu bukanlah prioritas utama, tapi proses untuk menuju kesempurnaan itu. Tujuan dan hendak atau capaian itu tidak harus cepat dalam proses pembuatan karya, apalagi dengan menggunakan bahan batu yang memang harus membutuhkan waktu yang sangat intens dan kontinu untuk prosesnya sampai benar-benar memunculkan mustika di dalam batu itu sendiri. Kata beliau, penata batu itu harus alon-alon asal kelakon. Beliau juga berpedoman bahwa seperti bunyi orkestra piano milik Equal Quando Vicino al Lontano, Lansama Trauma Begriff Mandeser. Bravo, kata beliau, bahwa proses harus dinikmati dan tidak perlu cepat, karena material yang digunakan itu sangat-sangat lembut atau bahkan sangat keras. Seperti itu.